Dan yelah, tambah lagi ada suami, mesti lah kena jaga. Takkan tak jaga kan? Semua mak-mak alami perasaan yang sama, termasuklah Mira. Ada perasaan malas tu, especially kadang-kadang ialah bila kita kekangan masa kan. Kalau dulu kita boleh fokus nak siapkan diri kita, sekarang ni nak siapkan anak ataupun mungkin nak jaga dia ke, nak tengokkan dia dulu baru kita boleh siapkan diri kita. Tetapi macam Mira nak kata, perubahan itu ada. Kalau Mira keluar, Mira lebih banyak, kalau untuk keluar harian lah, macam pergi dekat-dekat ke, nak pergi makan sekejap-sekejap tu, Mira banyak juga pakai tudung sarung. Tetapi masih lagi dalam orang kata dengan kemas dan bersiap juga. Mira pastikan kalau keluar itu, sekarang ini kita pakai powder, pakai lip balm untuk nampak lebih fresh kan. Kalau pakai tudung sarung pun, pasangan dengan baju dan seluar tu nampak lebih kemas dan sebagainya. Tidaklah main ambil sahaja ataupun mana yang nampak, ataupun main mix and match, masih juga nampak selesa dan sopan. Fashion ibu-ibu ni sangat general sebenarnya bergantung pada ibu itu sendiri macam mana dia nak bergaya. Sebab tadi istilah fashion ibu-ibu, sebab saya tengok sekarang ni kalau ibu-ibu moden pun masih lagi berfashion seperti anak dara ya. Aha, kan, ada je. Jadi benda itu bagi Mira, tiada istilah fashion ibu-ibu, terserah pada anda. Asalkan biarlah bersesuaian dengan orang kata dengan image kita sebagai seorang ibu. Ha, itu kena betul, bersesuaian dengan image sebagai seorang ibu. Mira tak setuju benda tu. Sebenarnya ada anak, bila dah berkahwin dan ada anak, penampilan itu itu anak, itu suami. Macam penampilan itu adalah diri kita sendiri kan. Sangat penting untuk kita jaga penampilan kita walaupun sudah ada anak, walaupun sudah berkahwin, sebab untuk keyakinan kita, untuk nampak lebih presentable kan. Dan yelah, tambah lagi tu suami mesti lah kena jaga. Takkan tak jaga kan. Untuk Mira komen pasal tu, benda ni sangat subjektif sebenarnya. Untuk yelah, masing-masing ibu masing-masing ada dia punya battle sendiri, battle scar sendiri kan. Ada yang cepat turun berat badan, ada yang cepat kembali kepada bentuk asal, ada yang ambil masa lama. But don't worry, don't stress yourself. Yelah, kita selepas bersalin banyak benda, kita lagi bertambah komitmen dan tanggungjawab kan. Ada anak, nak jaga anak, nak jaga rumah tangga, nak jaga suami dan sebagainya. So kalau benda tu take time, it's okay, take your own sweet time kan. Asalkan you sentiasa be positive, supaya bila kalau stress itu akan menambahkan lagi benda yang tak baik lah. Mungkin kalau lagi stress, lagi tambah berat badan contohnya kan. So just be positive, take your own sweet time kan. Surround people dengan surround yourself with good people, with positive people, supaya you sentiasa, mindset you sentiasa positif. Sebab lain orang lain badan kan. Ada yang dulu sebelum kahwin kecil, tapi bila yang ini, sebab bila metabolism satu, hormon satu kan. Tapi kalau masih macam kita ada perubahan, don't blame yourself kan. Itu adalah kiranya satu anugerah. Bukan semua orang lelaki tidak boleh melahirkan anak, kita sahaja kan. So kita special. So take your own sweet time. Kalau nak kuruskan badan, cuba, kita kena usaha sikit lah kan. Nanti tak boleh nak kuruskan badan ni, mungkin ada usaha kan. Tapi pada masa yang sama, don't pressure yourself. Nak usaha seperti mungkin jaga makan ke kan, banyakkan minum air masak, bersenam dan sebagainya. Tapi ini pun sebenarnya kalau kita cakap, nanti kalau orang cakap, eh, mana ada masa kan, ada pembantu rumah boleh lah. Ada juga orang cakap macam tu kan. So dia bergantung kepada anda, jadual hari anda, dengan you punya determination. Yes. Tak ada ambil-ambil apa-apa supplement. Mira makan vitamin C je every day. Minta energy. Sebenarnya perkara itu terserah kepada anda. It's your body kan. It's your body. You ada hak, orang lain tak ada hak. Kalau kita nak komen kenapa nak kena buat pembedahan dan sebagainya, it's up to you kan. Jangan dengar cakap orang. Kalau you ada duit, you mampu, you nak buat, then just go ahead kan. Kita tak tahu battle semua orang. Ada setengah orang sampai macam stres, bertahun-tahun usaha kan tak dapat. So kita nak bagi satu nasihat pada semua orang pun tak boleh pakai kan. Setiap orang ada nasihat berbeza. Jadi kalau you nak buat pembedahan badan tu, terserah kepada anda. Mira tanya pakar dulu, tanya pakar, doktor, adakah sesuai, selamat untuk kesihatan dan sebagainya. Dan
you make your own decision. Okay, okay, kalau sekarang ni anda tengok ini Mira baru lepas event lah, kelang kabut kita selimpang saja kan. Tetapi untuk style di luar sana, nak kata keselesaan itu atau perubahan itu ada, sebab disebabkan sekarang ini kita dah, Mira dah ada anak, Mira banyak dukung dia, so Mira avoid too much pins dekat, too much jarum peniti dekat dekat Mira. So style yang Mira lebih gayakan tu lebih mudah, lebih simple. Dari segi tips nak jaga anak, jaga penampilan, ini sebenarnya memerlukan hard work. Kita sebagai wanita, Allah kurniakan kita jadi seorang yang sangat kuat. Kita boleh melahirkan, kita boleh menjaga anak, pada masa yang sama jaga suami, jaga rumah, bekerja, kita boleh buat macam-macam. So kalau kita nak juga kuruskan badan, nak jaga penampilan, pada masa yang sama tengah jaga anak bisi-bisi ni, kita boleh lakukan. Just positif kan, minta suami support kan, orang sekeliling support, dan take it slow, asalkan benda itu secara konsisten, dan insyaAllah kita akan dapat result dia.